إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari teragung telah pergi untuk tahun ini. Bukan berarti amalan terbaik berupa zikir itu terputus dengan berlalunya hari-hari tersebut. Namun takbiran, tahlilan, tahmidan, tasbihan dan seterusnya yang biasa kita lantunkan pada hari-hari agung itu tetap bisa kita ucapkan di sela-sela kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan tasbih, takbir, tahmid itu menjadi rutinitas kita setiap hari. Bahkan lisan kita seharusnya terus basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat 'alayya. Fa anbi'ni minha bi syai'in atashabbathu bihi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu sudah banyak pada kami. Maka beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal la yazalu lisanuka ratman min dzikrillah." Hendaklah lidahmu itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Zikir adalah amalan yang diperintahkan untuk selalu diperbanyak di setiap saat, setiap waktu, setiap masa, setiap zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Dan zikir bisa kita lakukan dalam semua keadaan. Dalam keadaan suci ataupun tidak, dalam keadaan wudu ataupun tidak, dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, kita dianjurkan untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, dan ketika engkau berbaring. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah penenang hati, penenteram kesedihan, menghilangkan gundah gulana, pendamai jiwa
yang bergolak melawan penyakit dan musuhnya. Di saat kemarahan, di saat kesombongan, kedengkian, permusuhan itu ada, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obat yang bisa mengatasi semua penyakit itu. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah sebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Cukuplah sebagai bukti keberadaan diri kita di kehidupan dunia ini yang membedakan apakah kita masih hidup ataupun telah mati. Meskipun udara masih terhirup dengan baik, napas masih berfungsi dengan bagus, namun jika tidak berzikir, maka pada hakikatnya ia telah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, matsalul hayy wal mayyit, seperti perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kemenangan sesungguhnya kepada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diraih oleh para pelomba kebaikan, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun posisinya. Ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesinya, ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kehendak untuk bermaksiat, maka bisa terhentikan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang semangat untuk beramal, maka ia bersemangat, tersemangati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis riwayat Muslim, "Sabaqal mufarridun," telah mendahului al-mufarridun. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang telah mendahului itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Yaitu kaum laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir merupakan amalan yang ringan, namun berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang menyelami makna zikir, maka ia bisa meneteskan air matanya karena ia teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat, yaitu wa rajulun dzakarallahu khalian tafadhat ainah, dan seorang laki yang berzikir kepada Allah di saat sendirian kemudian berlinanglah air matanya. Inilah golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari terus kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita bertahlil mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dimudahkan untuk berzikir kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داعيًا إلى رضوانه صلوات الله عليه وأصحابه وإخوانه. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.